so hard to make me surrender. Why you always in my face? Do you really think it's over? Cause I've been kicked when I'm so down. Too much until it's numb. And there's nobody. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul. Kawan-kawanku semuanya yang selalu menunggu kehadiran daripada cerita romantis terbaru di channel Cerita Cinta TV ya. Jadi terus terang saja, akhir-akhir ini untuk Cerita Cinta TV itu lama sekali tidak upload konten yang terbaru, dikarenakan saya masih dalam proses usaha atau berusaha untuk bisa kembali menghidupkan monetisasinya ya, karena ini untuk channel Cerita Cinta TV ini terus terang saja kena diskon sekitar ya hampir 3 bulan yang lalu ya, dan ini mudah-mudahan bisa kembali diterima di program partner YouTube ya. Jadi semoga berhasil kembali. Tetapi tanpa dukungan daripada kawan-kawan tentu sangat berat sekali untuk channel ini kembali eksis dan kembali berkembang. Jadi tolong terus didukung sehingga nantinya saya akan terus konsisten ya memberikan cerita-cerita romantis seperti ini. Dan di dalam kesempatan hari ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama si Mbak siapa ya, lupa lagi ya. Ini loh, karena kelar asik. Tetapi ini dialami oleh wanita yang berusia 45 tahun itu dengan adik iparnya yang bernama Rizal, pada saat dia ini datang ke rumah Rizal untuk merayakan malam tahun baru. Jadi seperti apa kisahnya, mari kita simak sama-sama.
kawan-kawan, nama dari wanita itu ternyata Sukma ya. Saya jadi baru ingat. Jadi Mbak Sukma ini mendapatkan apa namanya kejutan ya. Ketika datang ke rumah si Rizal dan istrinya itu adalah yang pertama, ketika istri daripada si Rizal itu menyampaikan kepada si Mbak Sukma ini bahwasanya dia ini sering kecapean pada saat bersama dengan suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika si Mbak Sukma ini meminjam laptop si Rizal, dia ini tanpa sengaja menemukan folder video yang dibuat oleh si Rizal dan istrinya. Sehingga disitulah Mbak Sukma ini menjadi penasaran, penasaran. Sehingga jiwa ininya ya semakin inilah. Jadi cerita ini saya rasa cukup menarik untuk teman-teman simak ya. Jadi harapan saya ini teman-teman suka, suka dan terhibur. Terima kasih ya kawan-kawanku semua, karena
sudah mengikuti, menemani saya sampai di menit-menit akhir cerita ini. Harapan saya adalah kawan-kawan terhibur dengan apa yang selalu saya suguhkan di channel Cerita Cinta TV ini. Dan semoga semuanya selalu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. For a fight, 'cause I've been getting